kita sebenarnya apabila kita punya penyiasatan ke arah apa tu footage video-video ini. Jadi kita tahu siapa kita nampak suspek ni ada pegang di mana, itu yang kita timbulkan cap jari. Kemudian siapa saksi yang kita nampak di situ, yang kita boleh dapat saksi itu balik, itu yang kita buat photo feed. Kita memang menggunakan footage ini, footage video ini ke arah siasatan kita. Tak ada masalah. So, siasatan kita daripada itu nanti kita akan katalah satu saksi bercakap berbeza dengan apa footage itu. Kita akan panggil saksi itu balik. Memang kita akan panggil saksi itu. Dah repair pun saya rasa. Ya, DSJ telah pun membetulkan statement dia. Mungkin masa kejadian, kita pun jadi kelam kabut. Dan kita pun tak perasan apa yang berlaku. Jadi kita, statement itu saya cakap, orang yang orang yang ditangkap tak terlibat, kita bagi jamin, sekiranya kita ada lagi siasatan lain, kita boleh panggil. Sama juga dengan saksi. Kita boleh panggil untuk kita tambah ataupun kita nak perbetulkan statement dia yang sebelum ini. Itu saja siasatan kita. Tapi tak payah nak pertikaikan itulah. Itu siasatan kita, kita tahu apa nak buat, insyaAllah. Dan juga siasatan ini di bawah unit siasatan kes terkelas. Dia lebih fokus nanti, insyaAllah. So saksi-saksi yang kita dah ambil statement pun 23 orang.